Beredar video dengan narasi Nikita Mirzani mengamuk saat pelimpahan berkas UU ITE, jeritan Nyai menggelegar. Beredar video di laman sosial media yang dengan narasi menyebutkan artis Nikita Mirzani mengamuk. Dalam video yang beredar di laman Instagram itu, memang tidak memperlihatkan Nikita Mirzani, hanya jeritan dan teriakan yang terdengar di audio. Di keterangan dalam video yang beredar, disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di Kejaksaan Negeri Serang. Teriakan dan amukan Nikita Mirzani dalam narasi juga disebutkan terkait pelimpahan tahap 2 penyidikan kasus UU ITE. Artis Nikita Mirzani diduga mengamuk saat dilakukan pelimpahan tahap 2 penyelidikan kasus UU ITE oleh kepolisian ke Kejaksaan Negeri Serang, tulis caption pada video yang diunggah akun Instagram @kabarnegeri_news. Sayup-sayup dalam video itu terdengar suara diduga Nikita Mirzani bertanya dengan nada tinggi, "Siapa? Siapa?" Lalu terdengar juga teriakan tidak mau, tidak mau. Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ke Polresta Serang Kota pada 16 Mei 2022 atas dugaan pencemaran nama baik lewat media sosial. Atas ini, Nikita Mirzani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sang presenter itu dikenakan pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3, atau pasal 36 junto pasal 51 ayat 2 UU ITE dan pasal 311 KUHP. Terkait kasus ini, pada 18 Oktober, berkas penyidikan Nikita Mirzani telah dinyatakan lengkap alias P21. Ini berarti kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke pihak kejaksaan.